mensosialisasikan Malaysia sebagai sebuah negara yang bersih, indah dan sejahtera. Tuan Muhammad Rizwan Abidin yang baru sahaja dilantik sebagai Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan SW Corp menyatakan harapannya dalam temubual One Minute SW Corp News. Sebagai satu organisasi yang meneraju kebesaran negara ini, kita mesti mengenal pastilah mana-mana isu yang boleh kita atasi lah, pasti kita atasi dari segi teknologi, usaha-usaha manusia, pengusahaannya, dari segi perundangan dan polisinya. Itu satu hal. Yang kedua, dari segi teknologi yang digunakan. Dan yang ketiga, dari segi kita hubungan dengan masyarakat, bagaimana kita boleh meningkatkan peranan masyarakat dalam proses pengurusan sampah ini secara berkesan. Kerana dalam syarat untuk bergerak ke arah masyarakat maju, masyarakat itu sendiri telah bersedia dan bersedia untuk melaksanakan self-regulated self-regulation. Masyarakat sendiri yang memperkasakan. Kita di situ sebagai pemurah cara saja. Itulah matlamat kita. Bila kita sampai tahap itu, mana kita akan mencapai satu tahap kerjaan yang agak tinggi dan selaras dengan apa yang berlaku di negara maju seperti Jepun dan Eropah dalam pengurusan sampah khususnya.